ayat yang murni. Dengan niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu tarun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita dapat sama-sama mengadakan dakwah ataupun talaki kita online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-30 pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, saya nak minta kepada semua yang join, pakat-pakat share, mudah-mudahan dengan kita share orang lain juga dapat manfaat insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaki online kita pada malam ini. Dengan ini majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila shi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kira sahaja. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, Ustaz Mang Hafizahullah subhanahu wa ta'ala, penganjur program talaki kitab Minhajul Talibin, seterusnya pentalaki kitab Muslimi Muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid-daraini amin. Nah, cuma sebelum daripada kita sambung, Ana nak sebut ada sedikit kesilapan Ana pada minggu lepas. Ada Ana sedikit kesilapan berkenaan dengan hak yang Ana sebut. Masalah ketika seorang tu ada luka, lepas tu ada satir. Jadi Ana kena sebut ada kesilapan Ana. Ana tersilap sebut. Okey, jadi secara ringkasnya begini. Jadi apabila seorang tu pada anggota dia luka ataupun tak ada luka sekalipun tapi ada pembalut. Pada anggota dia ada pembalut. Maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pembalut saat ini tu berada pada anggota tayammum. Yang keduanya dia tidak berada pada anggota tayammum. Kalau ada pada anggota tayammum, maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah yang pertama, tempat yang boleh basuh kena basuh macam biasa. Tempat yang boleh basuh mesti kena basuh macam biasa. Yang keduanya adalah atas pembalut tu mesti kena sapu air. Yang masalah baru ni tu anda kata sunat sapu air. Pasal ada anda kata sunat. Sebenarnya bukan sunat sapu air. Sunat sapu tanah. Tapi bukan masalah ni, masalah lain. Masalah yang kemudian. Situ je buat anda silap. Anda pergi sebut air, sepatutnya kena sebut tanah. Okay, gini. Jadi kita sekali lagi kita buat ringkasan. Jadi kalau sekiranya pembalut saat itu berada pada anggota tayammum, maka tempat yang wajib, tempat yang boleh basuh, maka basuh macam biasa. Lepas tu atas pembalut tersebut mesti kena sapu dengan air. Mesti kena sapu dengan air. Lepas tu tayammum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air. Cuma apabila pembalut berada pada anggota tayammum, dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kena ulang semula. Wajib kena ulang semula. Tak kira dah letak ketika bersuci ke ketika tak kira. Apabila pembalut berada pada anggota tayammum, muka dan tangan mesti kena ulang semula menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun di sana ada pandangan yang kedua yang mengatakan tidak wajib benda ulang semula. Baik, okay, ini yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya pembalut tidak berada pada anggota tayammum. Pembalut tidak ada pada anggota tayammum. Maka ketika ni, dia kena buat macam biasa. Tempat yang boleh basuh, dia kena basuh. Lepas tu, tempat yang tak boleh basuh, yang ada pembalut, maka dia kena tayammum sebagai ganti daripada tempat yang tak kena air tu kan. Lepas tu, dia tetap kena sapu air di atas pembalut. Tetap kena sapu air di atas pembalut. Okey, boleh faham kan? Anda kata sunat sapu air. Sebenarnya bukan sunat tapi dia wajib sapu air. Sapu air hukum dia adalah wajib bukanlah sunat. Okey, anda silap situ. Okey. Tu anda ulang balik kan banyak kali tu. Ulang banyak kali silap. Silap ah. Tu tersilap. Okey. Seterusnya kata dianya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni penghujung daurah kita, penghujung pengajian kita akan jawab soalan. Dan kita Ustaz Mang atau dua soalan. Insya-Allah kita akan cuba jawab pada penghujung lagi. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan haid. Ataupun kita masih lagi dalam bab haid. Yang mana dalam bab haid ni kita pengarang menyentuh berkenaan dengan istihadhah. Waktu kita baca dah kan?
istihadah adalah hadas daim. Bandingan dia adalah seperti kasalas, seperti kencing dedas. Maka sebab itulah istihadah dia tidak menghalang puasa dan sembahyang. Dengan maksud perempuan yang keluar dari istihadah tetap wajib dia kena puasa, tetap wajib dia kena sembahyang. Sebab itulah perempuan ketika datang dari istihadah dia kena belajar bahi. Ketika tu wajib. Ketika tu fardu ain, mesti dia kena tahu. Dia belajar bertalaki pun dia kena tanya orang. Sebab dia? Sebab dia melibatkan pelaksanaan ibadat sembahyang. Dia kena beza mana haid dan mana istihadah. Supaya tempat haid tidak boleh disembahyang, tempat istihadah wajib dia kena sembahyang. Kalau sekiranya dia tidak tahu, maka dibimbangi. Ada kemungkinan besar dia telah meninggalkan perkara yang wajib ataupun melakukan perkara yang haram. Okey, boleh faham? Sebab itulah mesti orang puan kena belajar. Penting orang puan kena belajar. Tapi alhamdulillah kita duk tengok ni, kira kebelakangan ini memang ramai orang belajar bahasa. Jadi ramai dalam Facebook pun meriah juga benda perkongsian-perkongsian berkenaan dengan permasalahan haid. Dan kadang-kadang benda orang-orang yang tertentu, orang hak yang masyhur yang tertentu, hak yang tersilap menyebabkan ada benda ustaz-ustaz hak yang baru membuat tegoran apa semua sekali. Akhirnya ada sebahagian daripada orang hak yang penuntut-penuntut ilmu ada kesedaran, maka cuba mengkaji dan mendalami. Ini adalah suatu perkara hak yang cukup comel lah. Sebab kita ingat suatu ketika dahulu dalam 7-8 tahun lepas perbincangan berkenaan dengan bahik ni masih lagi sepi dan ramai orang tidak tahu. Ramai orang tidak tahu. Dan Abang Fendi pernah diikut sebelum daripada gitu kan. Ramai orang tidak tahu sebelum daripada ni. Baik. Dan banyak kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh perempuan dalam bahik. Baik. Katanya seterusnya kata dia fataghsilul mustahadatu farjaha wa ta'asibuh. Maka perempuan mustahadah dia kena basuh kemaluan dia. Dia kena benda kena basuh kemaluan dia. Lepas tu wa ta'asibuh, lepas tu dia kena benda kena ikat. Atau kita situ kan, situ. Depan ni. Lepas tu baca dah. Ah, baca dah. Kalau kita kalau ikat agak leni pakai standard patut tok tuala dia okey memadai dah. Cuma kalau darah banyak maka ataupun kalau dalam kitab dia kata kalau perlu meletakkan kapas dalam farak maka kena letak kapas. Tapi kalau tidak perlu tak ada masalah. Jadi kadang-kadang orang puan ni darah banyak, kadang-kadang tak banyak dah. Baik, kalau perlu tak kapas, tak kapas. Cuma masalah tak kapas ni dua syarat. Syarat yang pertama dia tidak berpuasa. Syarat yang kedua tidak terganggu. Kalau rasa sakit, terganggu, maka waktu tidak wajib. Kita boleh faham. Masalah tak kapas tidak wajib. Melainkan wajib apabila cukup apa syarat? Dua syarat. Seterusnya kata watatawadda'u waqta salah. Dan dia berwudu waktu sembahyang. Sebab kita ada Ustaz Mang atau soalan. Soalannya adakah perempuan mustahabah sama dengan orang hak yang orang hak yang daimul hadas, orang yang berkekalan hadas, mesti dia kena berwuduk selepas daripada masuk waktu? Okey, ya, jawapan dia ya. Okey, ini jawapan kepada persoalan tersebut. Mesti kena berwuduk di dalam waktu sembahyang. Sebab dia mesti kena berwuduk dalam waktu sembahyang kerana wuduk dia adalah wuduk darurah. Wuduk dia wuduk darurah. Ni sama juga Zak. Kalau orang tu kecing dedah. Tahu kecing dedah kan? Air kecing tubik semua tak berhenti. Air kecing tubik semua tak berhenti. Jadi break dia tak makan. Tubik semua. Sedangkan antara perkara yang membatalkan wuduk adalah tubik air kecing. Tapi kalau kita kata batal wuduk dia, dia nak semayang bila? Dia semayang. Maka bagi dia ada hukum yang khusus. Nah, hukum dia hukum yang khusus. Maksudnya walaupun tubik air kecing tak batal, tapi dia kena buat beberapa perkara. Antaranya adalah dia kena balut. Dia kena balut tempat tersebut supaya air kecing saat itu tidak pergi merata. Itu yang pertama. Lepas tu yang keduanya adalah mesti dia kena berwuduk dalam waktu sembahyang.
sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sama juga dengan masalah tayammum bangun ni. Dia tayammum mesti kena setelah daripada masuk waktu. Faham? Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sembahyang sunat, dia ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Okay, boleh faham? Sembahyang sunat yang mempunyai sebab sama dengan sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Cuma sembahyang sunat yang mempunyai sebab mesti kena berlaku sebab dia dulu. Mesti kena berlaku sebab dia dulu. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita sembahyang sunat yang mempunyai sebab, sebagai contohlah sembahyang sunat yang mempunyai sebab adalah sembahyang gerhana. Sebagai contoh sembahyang dia, sembahyang gerhana matahari. Itu sebagai contoh. Sembahyang gerhana matahari, dia adalah sembahyang yang mempunyai sebab. Maka ketika dia kalau misalnya dia nak sembahyang gerhana matahari, mesti kena gerhana dulu baru boleh dia ambil sembahyang. Tapi kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid ada sebab juga. Ada sebab juga. Masalah lah. Nak wuduk luar. Faham? Jadi kena berlaku sebab dulu, jadi masuk dalam masjid dalam keadaan tidak berwuduk. Lepas tu nak ambil. Jadi kan susah kan? Cuma biasanya, okay, biasanya orang pergi masjid, apa ni? Orang pergi masjid kerana nak sembahyang fardu. Okay, boleh faham? Kerana dia nak sembahyang fardu. Maka apabila dia ambil wuduk untuk sembahyang fardu, maka boleh dia sembahyang fardu setelah daripada masuk waktu fardu. Dan boleh dia sembahyang beberapa sunat. Termasuklah sembahyang tahiyatul masjid. Okey, jelas kan? Ataupun dia ambil wuduk untuk sembahyang sunat ba'diyah zuhur ke ataupun qabliyah zuhur ke. Okey, boleh faham kan? Setelah daripada masuk waktu zuhur, lepas daripada itu dia datang ke masjid untuk dia sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan wuduk tersebut, maka tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Seterusnya kata dia, watubadiru biha, dan dia bersegera. Bersegeralah ia al-mustahadah. Al-mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah. Bersegera biha bisalah. Lepas daripada dia berwuduk, mesti kena sembahyang selalu. Tidak boleh tunggu-tunggu dulu, nanti-nanti dulu tak boleh. Melainkan kalau benda tu berkait dengan maslahah sembahyang. Contoh maslahah sembahyang, tunggu tu imam. Ataupun tunggu orang selesai azam. Orang kata dia orang selesai azam. Kang dia ambil wuduk selepas daripada masuk waktu kan. Dia orang azam baru masuk waktu. Jadi bermakna dia ambil wuduk lepas daripada orang azam dah lah. Nak tunggu orang azam mana? Nanti dengar boleh. Dia sebenarnya azam ni bukanlah disyaratkan apabila masuk waktu kena azam lalu. Adakah disyaratkan gitu? Tidak. Bukan mesti begitu. Tapi biasanya apabila masuk waktu orang azam. Tapi adakah bermakna kalau masuk waktu setengah jam tak sunat dah azam? Tidak. Sejam ke setengah jam ke tak sunat azam. Azam ni adalah untuk sembahyang fardu. Kita bincang dah berkenaan dengan azam sebelum daripada ni. Okey, boleh faham kan? Jadi katakan dah zuhur pukul 1:30. Zuhur pukul 1:30. Jadi masuk dah zuhur. Cuma orang dah azam ni. Okey, dia tengok masuk zuhur, dia pun ambil wuduk. Jelah kan? Lepas daripada selesai ambil wuduk, tiba-tiba Tok Bilal baru azam. Tok Bilal baru azam. Lepas daripada dia basuh pun sekali. 15 minit dah. Capa was-was pula. Dia 15 minit Tok Bilal air. Baru Tok Bilal azam. Sebab Tok Bilal ada semangat. Musim PKP. Tok Bilal ada semangat pergi masjid. Contoh. Jadi, Acu nak semayang orang bang. Dia kata jawab bang dulu lah. Okey, jadi bermakna itu adalah menanti kerana masalah sembahyang. Okey, boleh faham kan? Sebab sebelum daripada sembahyang sunat bang. Katanya falau akharat li maslahati salati kasatrin wa intidari jama'atin lam yadurra. Sekiranya dia melewatkan, dia melambatkan. Akharat al-mustahadatu. Akharati salata. Dia melewatkan sembahyang li maslahati salah. Kerana maslahah sembahyang. Contoh kasatri, seperti menutup aurat. Lepas daripada dia ambil wudu, dia nak tutup aurat dulu. Okey, sebab ambil wudu dalam bilik air tadi.
nak pakai pakaian sembahyang dulu. Wantibari jamaah, dan menanti berjemaah. Menanti jemaah tu imam lambat siapa. Okey. Itu sebagai contohlah. Banyak lagi lah selain daripada tu. Contoh selain daripada tu, azan, qomat, ataupun kita kata perjalanan nak pergi ke masjid. Dah dia buat rumah dah. Lepas tu nak pergi masjid dan sembahyang. Bukan mesti buat masjid. Ha. Itu semuanya adalah maslahah sembahyang. Maka katanya lam yadurrah. Tidak memberi mudarat lah ia at-takhir. Ambil masdar bagi akharat. Lam yadurrah, tidak memberi mudarat lah ia at-takhir. Melewatkan itu. Tidak memberi mudarat. Sebab benda tidak memberi mudarat? Kerana ia tidak termasuk dalam kecuaian ni. Kerana dia ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Katanya wa illa, dan jika tidak. Wa illa tu bukanlah wa illa makna melainkan. Di asal wa illa tu adalah in lam. Ataupun in la. Wa illa maksudnya wa illa ai. Wa illam yakun kadzalik, dan jika tidak adalah seperti demikian itu. Maksud dia seperti demikian itu, tidak ada seperti demikian itu. Tadi dia melewatkan melewatkan kerana masalah sembahyang. Kalau tidak ada seperti demikian itu, maksudnya dia melewatkan bukan kerana masalah sembahyang. Maka fayadurru, maka memberi mudaratlah ia kembali kepada at-takhir. Melewatkan itu memberi mudarat. Kelewatan itu memberi mudarat. Alas sahih, di atas kaul yang sahih. Di atas pandangan yang sahih, ia memberi mudarat. Jadi apabila memberi mudarat, maka tidak sah dia sembahyang dengan wuduk tersebut. Bukan mesti dia kena tajdidkan balik. Okey, kena buat semula. Katanya, وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ, dan wajib berwudu untuk setiap fardu. Wajib berwudu untuk setiap fardu. Perempuan mustahadah, dia sama dengan salisul baul. Sama dengan salisul baul. Orang yang duk keluar air kecil semua. Dia termasuk dalam golongan daimul hadas. Orang yang hadas dia berkekalan. Maka wajib dia kena berwudu untuk setiap fardu. Maksudnya satu wudu hanya boleh satu fardu sahaja. Tapi yang dimaksud dengan fardu di sini adalah fardu ain. Berbeza dengan fardu kifayah. Berbeza dengan fardu kifayah. Jadi wajib dia kena berwudu untuk setiap fardu. Maksud dia berbeza dengan fardu kifayah. Kalau dia berwudu untuk sembahyang jenazah. Lepas sembahyang jenazah, dia pula orang mati. Nak sembahyang jenazah pula. Nak sembahyang jenazah pula. Nak sembahyang jenazah pula. Maka ketika tu tidak menjadi masalah dia mengguna wudu tersebut. Okey, boleh faham? Tidak menjadi masalah guna wudu tersebut. Sebab sembahyang jenazah dia pada hukum sembahyang pula. Wajibul wudu'u li kulli fardin wa kadza, dan seperti ini, seperti wajib berwudu untuk setiap fardu, tajdidul isabati fil asah, membaharukan baluk tu mengikut kaul asah. Tajdid, membaharukan, perbaharui al-isabah, balutan itu fil asah. Jadi maksudnya ketika dia nak ambil wuduk pula untuk sembahyang asar kat lagi, tadi sembahyang zuhur, dia nak ambil wuduk pula untuk sembahyang asar kat lagi. Baik, sedangkan dia tidak lagi berhadas, ketuk dok dah dok. Hanya darah tu je tu baik. Nanti nak sembahyang asar, wajib dia kena ambil wuduk pula. Okey, satu. Adakah wajib dia kena basuh mula? Dia kena baruk semula? Kalau ni berlaku khilaf. Pandangan al-asah mengatakan wajibkan, wajib juga buat perkara tersebut. Muqabil asah, tak wajib dah. Pandangan mu'tamad adalah wajib. Habis itu eh. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru. Berarti mulai perbahasan baru. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Walawin qata'a damuha ba'da al-wudu walam ta'tad inqita'ahu wa'udah aw i'tadat
أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. Katanya walau inqata'a damuha, sekiranya terputus oleh darahnya al-mustahadhah. Perempuan yang keluar darah istihadhah, darah dia berhenti. Itu makna terputus, darah dia berhenti. Yang mana darah dia berhenti saat itu, ba'dal wudu, selepas daripada wudu. Selepas daripada dia berwudu, sebelum daripada dia sembahyang, tiba-tiba darah dia berhenti. Faham? Jadi lepas daripada dia berwudu, sebelum daripada dia sembahyang, tiba-tiba darah dia berhenti. Okey, dia nak tahu kan, dia darah berhenti. Dia rasa tak terbit dah darah. Okey, boleh faham? Dia pun, dia ambil, ngorek linga, dia pun cek. Memang tak ada juga, tak ada dah darah. Dah batal. Sebab dah stow. Ha. Sebab dia dah stow dengan tangan. Sebab dia cek kawasan mana. Dia cek kawasan dua ke kawasan dalam. Kalau kawasan dalam, masuk waktu-waktu bit semua dah batal. Kalau sampai ke dalam, dia boleh faham kan? Kalau kawasan dua, dah batal. Jadi tak ada darah. Tak ada dah darah eh. Cek pun tak ada kot darah. Nah, ya cek kawasan luar lah, jangan sampai ke dalam tu. Nah, sebab dia kalau daripada batin farak tu, lebih daripada batin farak tu, lebih daripada kawasan yang sampai zakat, lebih daripada tu. Okey, sebagai contoh kan, tapi tak sampai lah. Tak ada orang cek. Itu contoh aje. Jadi, dia kuasa luar ni, dia cek. Memang tak ada darah. Okey. Jadi, ketika tu, kata ulama, nanti tak jawab lagi. Sekiranya terputus darahnya selepas daripada wudu. Selepas daripada dia berwudu, sebelum daripada sembahyang, darah dia berhenti. Okey, lepas tu, walam ta'tadin qita'ahu wa'udah. Dan tidak beradak ia. Tidak menjadi kebiasaan perempuan mustahadhah tu inqita'ahu berhentinya darah wa'audahu dan kembali. Kembali semula. Okey, boleh faham? Tidak beradak, berhenti dan kembali semula. Maksudnya tidak beradak, berhenti dan kembali semula. Berarti malah tidak beradak, berhenti dan kembali semula. Yang pertama, yang pertamanya adalah ni kali pertama dia mengalami istihadhah. Apabila ni kali pertama dia mengalami istihadhah, ada tak adat sebelum daripada ni darah istihadhah berhenti dan datang semula? Okey, tak ada. Okey, faham? Yang keduanya dia pernah dah datang istihadhah sebelum daripada ni, tapi istihadhah dia apabila berhenti, berhenti terus, tak mari dah. Jelas tak? Berapa ya? Dua. Jadi darah dia berhenti. Sedangkan dia saat itu tidak kebiasaan, tidak pernah berlaku darah istihadhah dia. Bukan darah haid, darah istihadhah dia berhenti dan datang semula. Sama ada ni kali pertama, dia terjadi darah istihadhah, lepas tu darah berhenti. Okay, boleh faham? Ataupun pernah dah jadi istihadhah sebelum daripada ni, yang mana sebelum daripada ni, darah berhenti, pakai berhenti, tengok tak mari mula dah. Atau maksud, sedangkan tidak menjadi kebiasaan bagi dia berhenti dan mari semula. Okey, kerti? Okay, pertama, yang keduanya, awi'tadat, ataupun menjadi kebiasaan. Perempuan mustahadhah. Awi'tadat, i'tadat benda? Inta i'tadat inqita'ahu wa'udah. Berhenti dan datang semula. Kalau beradat, berhenti, datang semula, kena tengok. Dia ada dua. Dia ada berapa? Dua. Yang pertamanya, hak lepas dah tempoh berhenti, telus bersuci dan sembahyang. Telus wuduk dan sembahyang. Hak tempoh berhenti. Ya? Okey, kata-kata, tempoh berwuduk apa? Kita kata seminit. Kena lebih daripada seminit. Ready? Kali dengan hak sunat. Okey, kita tak dua minit lah wuduk.
Semayang berapa minit? Zohor. 5. Boleh? Jadi semua sekali 7. 7 minit. Jadi lepas dah, berhenti, mari mula. Cuma tempoh berhenti tu, tak sampai 7 minit. 3 minit, mari mula. Hak lepas dah. Gitu. Satu. Yang keduanya, hak lepas dah berhenti, mari mula 7 minit ke atas. Okey, boleh faham? Faham tak, Ami? Faham tak, eh? Kena faham lagi? Okey, tengok. Sekarang ni, berhenti mula, eh? Kita ada yang pertama. Kita nak bincang warna. Perempuan ni datang darah istihadah. Tiba-tiba darah berhenti setelah daripada dia berwuduk, sebelum daripada dia sembahyang. Ataupun dalam sembahyang sekali pun sama juga. Okey, sekarang ni, lepas daripada berwuduk, tiba-tiba darah berhenti. Sekarang ni, dia boleh sembahyang bersama dengan darah, bersama dengan wuduk. Kalau yang darah duk tubik, duk batal wuduk, kerana dia ada keuzuran. Sekarang ni ada keuzuran tak lagi? Tak ada keuzuran tak. Sebab darah berhenti. Cuma apabila darah berhenti, adakah terus kita kita kata awak kena ambil wuduk mula, kena ambil wuduk mula, lepas tu baru boleh sembahyang? Ataupun ada syarat-syarat dia? Dia kata ulama ada syarat-syarat dia. Maksudnya kadang-kadang kita suruh dia ambil wuduk mula, kadang-kadang tak perlu suruh ambil wuduk mula. Okey. Bila kau kena suruh ambil wuduk mula, wuduk tadi tak jadi, yang pertama, kalau ni kali pertama dia datang darah istihadah. Kali pertama dia datang darah istihadah. Ataupun pernah dah datang sebelum daripada ni, tapi apabila darah istihadah berhenti sebelum daripada ni, maka pakai berhenti teguh. Okey. Hak ni kena ambil wuduk mula. Okey, boleh faham? Ataupun sebelum daripada ni, darah istihadah datang berhenti, lepas tu datang balik. Sebelum ni memang berhenti datang balik. Cuma tempoh datang balik dengan berhenti tu telus untuk wuduk dan sembahyang. Okey, boleh faham? Telus untuk wuduk dan sembahyang. Maka wajib dia kena ambil wuduk semula. Sebab dia boleh sembahyang dengan wuduk yang sempurna. Okey, boleh faham? Maka ketika tu kena buat dengan sempurna. Berapa dah? 3. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, hak lepas dah berhenti datang semula. Tempoh berhenti dan datang semula tidak telus untuk wuduk dan sembahyang. Maka ni adakah wajib dia kena ambil wuduk semula? Hak ni tidak. Okey, nampak? Nampak tak, Amin? Faham tak lagi? Itu maksud dia. Awi'atadat ataupun beradat dah ia mustahabah akan berhenti dan datang semula. I'tadat ay i'tadat inqita'ahu wa 'audah. Tapi wa wasi'a zamanul inqita'i dan telus. Muak. Dia tidak telus, muak. Eh, tak muak eh barang ni tak sini. Telus eh. Tak telus eh barang ni tak sini. Itu makna wasi'a telus, luak, muak. Zamanul inqita' masa putus saat itu. Luas, telus, masa putus. Wudu'an wassalata, akan wudu' dan sembahyang. Jawab kepada permasalahan tersebut, jawab bagi lau untuk permasalahan tersebut adalah wajib al-wudu', wajib kena berwudu'. Jelas tak lagi? Jelas tak lagi? Sekali lagi ya. Ini nak cerita kepada orang puang ni, apabila dia datang dari istihadah, gugur tak sembahyang? Tak. Tak gugur sembahyang, puasa tak gugur, wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Cuma masalah sembahyang, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah keluar sesuatu daripada kubur. Sama ada darah ataupun selain daripada darah. Keluar sesuatu daripada kubur, sama ada darah ataupun selain daripada darah. Jelas. Kalau kita kata batal wuduk dia setiap waktu, jadi bermakna tidak ada masa hak yang boleh dia sembahyang. Nampak? Maka untuk dia ada hukum yang khusus. Dia ni dinamakan sebagai daimu al-hadas. Orang yang berkekalan hadas. Cuma apa yang perlu dia buat, dia kena berwuduk dalam waktu. Tiba-tiba lepas daripada ambil wuduk, darah berhenti. Lepas daripada ambil wuduk, darah berhenti. Sama juga dengan sebenarnya dengan orang yang kecil, dedah. Sama je sebenarnya. Lepas daripada ambil wuduk, darah berhenti. Jadi apabila darah berhenti, maka dia boleh sembahyang dengan sempurna.
Ketika mana dia boleh sembahyang dengan sempurna, boleh tak dia nak sembahyang tanpa dia penuh dengan kekurangan? Tak boleh. Jadi bermakna dia kena ambil wuduk semula. Faham? Melainkan barulah dia perlu ambil wuduk semula. Kalau penuh dah berlaku sebelum daripada darah berhenti mari semula, tempoh berhenti mari semula saat itu adalah sekejap sahaja. Tidak terus untuk wuduk dan sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okeylah. Katanya ra'at li sinnil haidhi aqallahu wa lam ya'mur aktharahu fa kulluhu haidun. Ra'at, melihatlah oleh seorang perempuan li sinnil haid, ketika umur haid, di dalam umur haid. Umur haid berapa? Umur haid 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam lebih kurang tu umuhi. Melihatlah seorang perempuan di dalam umuhi. Bilang umuhi. Maksudnya dalam umuhi, maksudnya umur dia cukup dah 9 tahun. Cuma dia kena tambah satu syarat lagi. Imam Nawawi dah sebut syarat ni yang kedua. Lepas tu, dan tidak berbaki di atas, dan tidak berbaki di atas, ataupun maksudnya tidak okey, tidak berbaki di atasnya sekurang-kurang suci. Tidak berbaki tempoh sekurang-kurang suci. Umur haid dah. Lepas tu tidak ada benda. Maksudnya sudah cukup sekurang-kurang suci. Kalau belum lagi cukup sekurang-kurang suci, maka tidak boleh kita hukum darah tersebut sebagai darah darah haid. Maka boleh faham? Seorang perempuan melihat ketika umur dia, umur haid 9 tahun, ketika umur dia 9 tahun, dan tidak ada di atasnya baki daripada tempoh suci. Kena kata lagu tu. Tidak ada di atasnya baki tempoh suci. Boleh faham tak? Dia melihat aqallahu, sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Walam ya'mur aktharau, dan tidak melepasi dah darah tersebut sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyaknya haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Fakulluhu haidun. Maka kesemuanya darah tersebut adalah haid. Allah Rabbi. Perkataan pendek je ni. Tetapi dia dapat merungkaikan, menjawab banyak perkara yang berlaku kepada perempuan. Dan banyak orang puan berlaku kesilapan dalam ataupun dalam memahami darah haid. Dan ayat ni ataupun ibarat ni dapat membetulkan kesilapan tersebut. Okey, boleh faham? Seorang perempuan, perhatikan boleh. Ni nak cerita benda. Nak cerita darah yang keluar di dalam waktu imkan. Waktu yang boleh dihukumkan haid. Maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Bilakah dikatakan waktu imkan, iaitu yang pertama perempuan tu cukup umur 9 tahun. Yang keduanya sudah cukup sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Okay, boleh faham? Berarti boleh Seorang perempuan dia melihat darah ketika cukup umur haid 9 tahun. Yang mana darah keluar saat itu mencapai sehari semalam. Dan tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Kalau begitu keadaannya, maka kesemua darah tersebut adalah haid. Okay, boleh faham? Sama ada perempuan itu kali pertama datang darah, ataupun pernah dah sebelum daripada ni datang darah. Okey, boleh faham? Sama ada darah tu atas satu sifat, ataupun sifat-sifat yang berbeza. Faham tak ni? Jelas tak? Sama ada perempuan tu pernah dah. Boleh sekali lagi ya? Sekali lagi. Anda nak pecahan. Jadi orang puang, dia melihat darah ketika umur haid.
dan tidak ada padanya berbaki daripada tempoh suci. Maka kesemua darah tersebut adalah darah darah haid. Sama ada darah saat itu atas satu sifat ataupun sifat yang berbeza. Tapi dengan syarat cukup sekurang-kurang haid, tidak lebih daripada sebanyak-banyak haid. Okey, boleh? Boleh faham? Kalau kita nak tengok syarat dia, tengok syarat dia. Yang pertama, cukup umur haid, dia tengok darah, sedangkan cukup dah umur haid. Yang keduanya, cukup dah tempoh suci kalau ada haid sebelum daripadanya. Yang ketiga, darah tersebut tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Yang keempat, darah tersebut tidak lebih daripada sebanyak-banyak haid. Okey, empat syarat ni penting. Kita kena tahu. Maka kesemuanya, jawabnya kesemuanya adalah haid. Sama ada yang pertama, darah saat itu satu sifat ataupun sifat yang berbeza. Okey. Yang ketiga, sama ada perempuan saat itu kali pertama datang haid ataupun pernah dah datang haid sebelum daripada ini. Berapa dah? Empat. Hak yang pernah dah datang sebelum daripada ni, sama ada hak ni sama dengan adat sebelum daripada ni. Hak sebelum ni tujuh, hak ni pun tujuh. Ataupun kurang daripada adat dia. Okay, boleh faham? Ataupun lebih daripada adat dia. Ha, perhati molek. Ana nak tekak ni. Hak, kalau hak macam adat tu biasa. Hak tu sebelum ni tujuh hari. Hak ni tujuh hari juga. Hik ya. Lepas tu je lah. Hak nak bincang dia. Hak kurang daripada tempoh adat biasa. Lepas tu, hak lebih daripada tempoh adat. Lepas ni anak nak bincang dua ni. Sebab banyak orang puan salah dalam bab ni. Kena kamu gitu lah, kena kamu sungguh. Ramai orang puan salah dalam bab ni. Kena kamu sungguh. Tidak nak ambil sungguh. Tak kamu sungguh, tak ambil sungguh. Faham tak kira? Tak kamu sungguh, tidak ambil berat. Tidak ambil berat. Baik. Dan ada juga orang puan dia katakan ni. Dia kata orang lelaki tak tahu hukum akan baik. Dia kata orang lelaki. Dia nak belajar dengan orang puan. Tak ada masalah nak belajar dengan siapa pun. Yang penting belajar kena dengan orang yang pandai. Kan ada masalah lain. Tengok. Ha? Ada masalah. Kau anda ke? Kau dia? Kau dia kok ada? Mana kuat je. Okey, baik. Okey. Ada gangguan lain sikit eh. Jadi kalau sekiranya darah saat itu berhenti sebelum daripada tempoh adat dia, maka kesemua tu adalah haid. Okey, itu jelah lah. Manakala hak yang lepas daripada tu, okey, katakanlah hak sebelum daripada ni 7 hari. Ni tiba-tiba 4 hari bertidur. Ni tak boleh tunggu sampai ke 7 hari. Tunggu apa dia sampai 7 hari? Haid kan darah? Ada darah tak? Tak ada darah. Aku tunggu apa dia? Semayang lah. Hak yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Haid darah. Dah tak ada darah lah ni. Tak ada apa tunggu apa dia 7 hari. Jelah tak kiam? Satu. Okey. Ini tak apalah. Hak yang kedua pula. Yang kedua. Hak lebih daripada adat ni. Biasa adat 7 hari. Tiba-tiba hari ni 8 masih lagi keluar. 9 masih lagi keluar. 10 masih lagi keluar. Orang puan itu kata puan ni. Darah istihadah dah sebab lebih daripada adat. Adat kena. Faham lagi? Tak boleh kata lagu tu. Sebab dia? Sebab dia kena tahu yang pertamanya sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Yang pertama. Yang keduanya, adat dia boleh berubah. Dan orang puan ramai adat dia berubah. Kalau 6-6 tiba-tiba jadi 7. Kalau 7-7 molek-molek ada jadi 9. Ha, faham lagi yang? Hujung bulan kot panjanglah 2 haid. Ha, sebab awal bulan piti banyak sikit. Ha, dia. Ha, jadi, nak contoh je. Jadi maksud
Jadi maksudnya dah kabarnya adat dia boleh berubah. Jadi hak tu salah pak. Ramai orang puan faham gitu. Jadi ni istihabah ni. Jadi saya kena sembahyang dah. Sedangkan darah masih lagi sedang keluar. Dan tak lebih lagi 15 hari. Dia orang puan dia tidak tahu darah tu darah istihabah. Melainkan setelah darah melepasi 15 hari. Barulah dia boleh tahu darah tu darah istihabah. Melainkan pada bulan yang berikutnya. Bulan berikutnya dia boleh tahu darah istihabah setelah daripada melepasi tempoh adat dia ataupun selepas daripada melepasi tempoh darah yang kuat. Tapi kalau kali pertama tak boleh. Kali pertama tak boleh nak kata istihabah melainkan setelah melepasi hari yang ke-15. Okey, boleh faham kan? Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan datang kalau orang terpuan tanya, Ustaz Amin ataupun Imam Amin. Kalau Ustaz ni dapat tua sikit, kata Imam lah. Imam Amin. Abang Imam. Dia tanya. Saya nak tanya sikit soalan. Saya biasa hit saya 7 hari, 7 hari. Tapi bulan ni 8 hari mari lagi darah. Saya boleh sembahyang ke tak? Boleh sembahyang tak? Boleh sembahyang tak? Ha. Tengok mana pula. Ha. Tengok mana. Adat dia 7-7. Hari ni hari yang ke-8 tubik. Masih tubik lagi darah. Ha. Baki 15 hari kan ha. Baki 15 hari kan ha. Tarahik lagi. Tarahik lagi ya. Sebab dia. Sebab darah tersebut keluar di dalam waktu imkan. Okey, mana perkataan ulama hak yang menyentuh masalah ni? Ra'at li sinnil haydi aqallahu wa lam ya'mur aktharahu fa kulluhu hayd. Dalam kitab Mughnil Muhtad dia kata lagu mana? Sawa'un akana aswada amla. Sama ada darah itu hitam ataupun bukan warna hitam. Wasawa'un akanat mubtada'atan am mu'tadatan. Sama ada perempuan saat itu kali pertama datang darah ataupun pernah dah datang darah. Taghayyarat 'adatuha am la? Berubah adat dia ataupun tidak berubah? Jelas tak? Adat dia berubah ke tak berubah tak kira. Jelas tak kira? Baik. Seterusnya kata dia was-sufratu wal qudratu haydun fil asah. Was-sufratu wal qudratu ay haydun fil asah. Kuning dan keruh adalah haid mengikut kaul yang asah. Kuning dan keruh adalah haid. Jadi sekarang ni warna darah yang pertamanya warna kehitam-hitaman. Warna kehitam-hitaman. Orang terlalu kata hitaman. Hitam. Kehitam-hitaman. Hitam. Kehitam-hitaman. Gitu. Betul? Ha? Betul tak? Ini orang luar dia apa lah. Tanya orang luar. Jadi warna hitam. Yang keduanya warna merah. Merah. Yang ketiganya warna koko. Coklat. Ataupun perang. Dalam kitab itu tulis perang. Yang keempatnya adalah kuning. Yang kelima adalah keruh. Dia kudrah ni keruh ni. Keruh ni payah sikit kita nak faham. Dia keruh ni adalah dalam kitab dia katakan keruh ni warna keruh seperti air yang berada di atas tanah setelah daripada hujan. Itu warna keruh. Baik. Okey jelas ha? Jadi kuning dan keruh adalah haid mengikut kaul al-asah. Jadi bermakna muqabil al-asah, kuning dengan keruh bukanlah haid. Okey, boleh faham? Kuning dan keruh adalah haid mengikut kaul yang asah. Khilaf dah ada, ada khilaf dah ni? Ada khilaf. Okey, boleh faham? Tapi yang kata haid mengikut kaul yang asah, muqabil kaul yang asah kata tidak haid, adalah keruh dan kuning bukan diselangi ataupun bukan berada di celah darah hitam dan di celah darah merah. Kalau kuning dan keruh berada di celah darah hitam, maka itu tak ada khilaf lah. Jelas tak? Orang puan ni datang 3 darah hitam. Lepas tu, kuning kejap, hitam balik. Ha,
Itu dia panggil kuning berada di celah darah hitam. Itu jelah lah. Haid lah tu. Jelah kan? Hak ni ni, dia datang darah hitam 7 hari. Lepas tu kuning. Okey, kuning ni, haid ke tak? Pandangan mu'tamad kata haid. Dan ni pandangan majoriti ulama. Bukan mazhab Imam Syafi'i saja, bukan mazhab lain. Pandangan majoriti ulama. Berpandukan kepada hadis Aisyah. Yang mana di zaman selepas daripada kewafatan ataupun di zaman Rasulullah, perempuan dia bawa benda tuala dia lah, tuala dia. Yang mana pada tuala tersebut ada warna kuning. Ditunjuk kepada Aisyah, tanya tentang sembahyang. Kata Aisyah, la ta'ajalna hatta taraina al-qassata al-bayda. Jangan gaduh, jangan gopoh sehingga nampak putih yang bersih. Faham tak ni? Tak ada sikit pun warna. Sekarang ni masih lagi ada warna kuning. Ha, jadi bermakna warna kuning masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Tapi muqabil asah kuning dak. Ha, sebab itulah kalau masalah puan tu bermasalah sangat, tidak menjadi masalah, kita ambil pandangan yang kedua. Untuk dia. Bukan kita fatwa. Kita suruh dia. Ha, kita tidak berfatwa, sebab berfatwa mesti kena pandangan yang mu'tamad. Ha, cuma kita jelaskan hukum boleh. Sebab muqabil al-asah kuat juga daripada sudut hujah dia. Okey, jelaskan. Ha, sebab muqabil al-asah dia ambil pandangan ataupun hadis riwayat hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata syai'. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ha, kami tidak menghitungkan sufrah dan kudrah sedikit pun. Ada riwayat yang kedua, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da quhri syai'. Dulu kami tidak menghitung, kami tidak hitung kuning dengan keruh selepas daripada mengalami suci, sikit pun kami tidak kira daripada darah haid. Okey, jelas kan? Ha, jadi ada muqabil al-asah. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in 'abarahu fa in kanat mubtada'atan mumayyizatan bi an tara qawiyan wa dha'ifan fa dha'ifu istihadah wal qawiyyu hayd. Maka jika 'abarahu, melepasilah ia darah tersebut, hu kembali kepada sebanyak-banyak haid. Hu kembali kepada aktsarah. Darah tu melepasi sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Tiba-tiba darah tu melepasi 15 hari, 15 malam. Ha? Darah tu melepasi 15 hari, 15 malam. Okey, berapa hari melepasi 15 hari, 15 malam ni? 16 ke atas. Faham? Jadi hit dia berapa hari? Hit dia 15 hari. Hari ke 16? Istihadah. Ha. Gitu, Mezi? Kan gitu. Kalau tu salah. Maka jika melepasi darah tersebut sebanyak-banyak haid, 14, 15, 16 masih lagi ada, maka perempuan itu mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Adakah darah istihadah di hari yang ke-16 sahaja? Manakala hari yang pertama sampai hari yang ke-15 adalah haid, berpandukan sebanyak-banyak 15 hari, 15 malam? Bukan begitu. Tapi mungkin begitu. Tapi tidak begitu. Kebanyakannya bukan begitu. Kalau tu salah. Ramai orang puan kata, kalau darah keluar sampai ke 16 hari, haid di 15 hari, 15 malam, sebab sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam, hari yang ke-16 adalah istihadah. Itu tak betul. Hal itu tak betul. Tak betul kan Ustaz Zakar pun? Alamak dia kata. Tak betul kan Ustaz Zakar pun gitu? Ada Ustaz Zakar pun gitu? Orang lain tak betul, dia seorang je betul. Tak puas hati, tak puas hati. Orang lain tak betul, dia seorang je betul. Orang lain tak betul lagi. Dah, sekarang ni, siapa pun dia, ustaz ke, ustazah ke, mesti sandaran dia daripada kalam ulama' mu'tabar. Okey, boleh faham? Nak ambil mana? Cuba tunjuk kitab. Ha, nak gitu, tunjuk kitab. Mau ambil kitab mana? Kau yang sebut lagu tu. Ha, cuba tanya. Oh, saya dengar orang ni. Saya dengar orang ni. Saya dengar orang ni. Dengar-dengar orang ni tak tahu paham mana kita. Dia kena rujuk kalam ulama' mu'tabak yang membincangkan tentang permasalahan ini. Baik. Kita tak ada dah. Kita nak bincang sebab ni pada penghujung dah. Sebab kita nak jawab soalan yang diajukan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kita tengok soalan sekejap untuk jawab. Rasanya dua soalan je. Tadi kita jawab ada satu soalan. Okay, nak baca semula soalan dia. Okey, soalan yang pertama, bagi orang istihadah ataupun salisul baul, orang yang kecil dedah, adakah kena niat mengharuskan solat masa ambil wuduk sebab wuduknya adalah taharah darurah? Ya. Orang yang daimul hadas, orang yang berkekalan hadas, termasuklah perempuan mustahadah, termasuklah daimul hadas. Jadi ketika dia ambil wuduk, dia kena niat mengharuskan sembahyang. Saja aku mengharuskan sembahyang. Aku basuh muka ni untuk mengharuskan sembahyang. So, muka basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Boleh tak dia nak niat untuk mengangkat hadas? Tidak boleh. Okay, boleh faham? Berniat mengangkat hadas tidak boleh. Sebab dia? Sebab hadas dia terangkat ke tak? Hadas dia tidak terangkat. Hadas dia ada tu kan? Tidak terangkat. Mesti dia kena niat mengharuskan solat. Okay, itu yang pertama. Soalan yang kedua adalah, bagi aurat dalam sembahyang kalau terlihat daripada bawah, dimaafkan. Adakah termasuk juga perempuan? Ya, termasuk juga perempuan. Termasuk juga perempuan. Anda lupa dalam kitab mana ada sebut. Tapi ada. Tengok kitab dia sebut. Walawi mra'atan wa khumsa. Walaupun orang yang sembahyang itu adalah perempuan dan khumsa, wajib dia kena tutup aurat sekeliling saja, atas dan sekeliling. La asfal, tidak daripada pihak bawah. Lelaki, walaupun hak tu sebenarnya disebut lelaki, dia kata walaupun kalau orang sembahyang itu adalah perempuan ataupun perempuan, dia mengambil hukum yang sama. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada. Dia kalau misalnya dia berhenti dalam waktu yang singkat, dia tidak boleh melewatkan. Mesti kena. Sekarang ni sembahyang ketika suci, ketika tidak ada permasalahan, itu adalah wajib. Jadi dia tidak boleh buat perkara-perkara yang lain. Melainkan kalau sakit sangat, itu masalah lain lah. Silakan. Okay, kita ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi yang daimul hadas, adakah dia perlu perbaharui wuduk? Dia juga untuk setiap qada solat fardu. Ya. Wajib dia kena perbaharui wuduk untuk qada setiap solat fardu. Kerana dia kepada wayajibu. Wayajibu benda tadi? Wayajibul wuduk likulli fardu. Wajib berwuduk untuk setiap fardu. Tadi kan dia kata wayajibul wuduk likulli fardu. Wajib berwuduk untuk setiap fardu. Lepas tu di dalam kitab okey, wajibul wudu di kulli fardhin, wajib berwudu untuk setiap fardu. Perkataan fardu isim nakirah. Jadi apa jua fardu, sama ada fardu hak yang tunai atau fardu hak yang qada atau fardu hak yang nazar, maka mesti dia kena ambil wudu. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain lagi ya? Ada. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum jika dalam hadas wuduk diambil sewaktu subuh dan setelah sehingga waktu duha, kan wajib diimbang semula wuduk kerana wuduk diambil sebelum waktu duha. Okey, untuk salat duha. Jadi dia ambil wuduk untuk sembahyang subuh. Dia ambil wuduk untuk sembahyang subuh. Lepas daripada tu, dia sembahyang subuh. Tapi wuduk dia tak batal lagi. Tiba-tiba masuk waktu duha. Adakah boleh dia guna wuduk tersebut untuk sembahyang duha ataupun tidak?
pada zahirnya adalah tidak dibolehkan. Kerana wuduk mesti kena ambil setelah daripada masuk waktu. Wuduk mesti kena ambil setelah daripada masuk waktu. Nah, sebab dia tulis dia, wa kadha naflu al-mu'aqqatu. Ingat tak? Dia kata, baru ni, wa kadha an-naflu al-mu'aqqat. Wallahu a'lam. Nanti ana cuba kaji balik, ana akan cuba jawab mana esok soalan. Nah, kita jawab balik eh. Kata amanah ayat ni pada zahirnya, nampak zahirnya begitu. Jadi kita jawab balik mana esok untuk persoalan tadi. Wallahu a'lam. Kejap Ummu Muti'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada satu soalan berkenaan haid. Begini Ustaz, seorang tu dia datang haid pada hari pertama hingga ke 8, kemudian pada hari ke 14 datang semula darah hingga berhubung ke hari ke 16. Kemudian darah berhenti, darah adakah perlu dia mandi wajib semula? Okey. Sekarang ni dia kata orang puang saat ni tu dia datang darah sampai ke hari yang ke 8. Kemudian pada hari ke 14 datang semula darah. Orang puan tu datang darah 8 hari. Lepas tu, hari ke 9 tak mari, 10 tak mari, 11 tak mari, 12 tak mari, 13 tak mari, 14 mari mula. 14 mari mula. Jadi bermakna 14 mari mula tu masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Pada zahir. Pada zahir. Sebab hukum mungkin tak berubah lagi. Hukum mungkin berubah. 15, masih lagi mari darah. Oh, jadi hukum haid lagi. Hari ke-16 masih lagi keluar darah. Maka pada hari yang ke-16 barulah dia mengetahui bahawasanya dia mempunyai darah istihadhah. Okey, kita nak tengok berapa hari darah istihadhah dia. Oh, tengoklah sifat darah dulu. Sifat darah. Kita tanya dia sifat darah sama ke tak sama? Dia kata hari yang pertama hingga hari ke-8 kuat. Kuat, warna pun kuat. Hari yang ke-14 saat ni tu dah kuat dah. Faham? Dah warna jadi coklat, koko gitu dah. Jadi kita kata gua ni, hei awak, 1 hingga 8 saja. Kalau 14, 15, sampai ke 16 tu adalah istihadhah. Jadi apabila istihadhah, awak mandi dah pada hari yang ke-8 tu kan? Jadi awak dah perlu mandi dah. Awak dah perlu mandi dah kali kedua. Sebab awak mandi dah. Awak mandi dah, hei, sebab yang kali kedua ni bukan hei. Awak cukup basuh sahaja. Satu. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh, 8. Warna hitam. Lepas tu, berhenti. 14 hitam pula. Lagi. Ha, nak pergi lah. 14 hitam. 15. 15 merah. 16 merah. Oh, jadi bermakna awak, hit awak, start daripada pertama, sampai hari yang ke-14. Awak mandi dah hari ke-8 ni. Bila darah berhenti tu kan. Jadi bermakna hari ke-14 keluar pula darah haid tu. Hari ke-15 awak nak sembahyang pada zahir haid. Hari ke-16 baru tahu istihadhah. Jadi hari ke-16 tu kena mandi wajib pula. Sebab apa? Sebab hari ke-14 haid lagi. Yalah tak kan? Cuma hari ke-16, 15 istihadhah. Cuma dia tidak tahu dia mempunyai darah istihadhah melainkan pada hari yang ke-16. Okey Abi. Tak ada salah. Okay. Jadi untuk malam ni sini dululah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
mana jeng jeng ada apa? Kita bila masa tak? Jadi terima kasih kepada Alfred Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Jadi bagi pihak admin minta maaf banyak-banyak ada sedikit gangguan, ada sedikit gangguan pada malam ini. Jadi insya-Allah kita sambung pula pada malam esok pada siri yang ke-31 insya-Allah. Jadi bagi pihak admin minta maaf banyak di atas kekurangan kesilapan yang berlaku pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang ilmu itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Mari sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.